Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat nyorang harmonisasi rancang peraturan daerah dimasar karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 patali jeung pangwangunan peraturan undang-undang anu diluuhan ku sakumna kepala daerah tur Dewan Sa Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum anu aung dina eta acara miharep jaga jeung lengan perda ulah tepi ka silindih aturan. Prak-prakan sosialisasi perda di papaesan kulampah nanda nota kasapahaman babarengan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat jeung pimpinan daerah Sa Jawa Barat ngeunaan harmonisasi rarancang peraturan daerah dumasar kana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 ngaliwatan ketak Omnibus Law dina raraga ngaronjatkeun investasi di daerah. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun harmonisasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta aparat di Jawa Barat kawilang penting utamana patalijeng legislasi. Salila ye mucunghul paradigma bekiraya produk hukum anu dipedalkeun hartina beki hade tepika antukna pada daria medalkeun peraturan daerah. Padahal di namprona reating peraturan bakal bangga dilarapkeun alatan saban aturan anak bakal patukang tonggong. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada para bupati wali kota termasuk di dalamnya pimpinan DPRD. Seperti yang saya sampaikan tadi, minimal anggota DPRD ini harus ada perubahan paradigma. Bukan perda yang banyak untuk menjadikan citra DPRD yang bagus, tetapi mungkin kinerja. Kinerja di situ kan bukan hanya legislasi, tetapi ada pengawasan, juga anggaran dan yang lain. Kemudian juga sekarang di saat membuat perda tidak langsung ke Mendagri, tetapi dibereskan dulu di Kemenkumham wilayah. Yang kedua juga saya harapkan semakin pahamnya tentang hierarki hukum. Jadi jangan sampai perda yang satu berbenturan dengan perda yang lain. Kan banyak ada gitu kan, ada yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang masyarakat atau pemerintah pun bingung dalam melaksanakan. Sajroning kitu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Liberty Sitinjak ngebrehkeun jenglengan sosialisasi dilakonan sangkan unsur daerah ngahonta pangaweruh anu jinek patali jeung Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 salah sahijina dumasar kana kawijakan pamarentah puseur anu kiwari mimiti ngalarapkeun Omnibus Law. Dina nas-nasna eta hal dilakonan keur ngahontal regulasi anu basajan turta efisien keur ngaronjatkeun investasi dina pangwangunan daerah. Kukituna pamarentah puseur ngaliwatan rarancang Omnibus Law satekah pola ngurangan peraturan anu ngagejed investasi daerah. Baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang 15 Tahun 2019 bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu sudah secara eksplisit menyatakan di tingkat pusat itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya berbicara di tingkat daerah. Bagaimana peraturan rancangan undang-undang peraturan daerah itu yang baik itu inisiatif daripada legislatif maupun eksekutif itu harus benar-benar kita lakukan dari konsep akademisnya dan kita melihat bahwa peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan di atas. Saestuna, harmonisasi peraturan daerah mangrupa komitmen sangkan produk hukum daerah mampu ngarojong investasi anu leuwih hade, sangkan widang ekonomi jeung iklim investasi di daerah ngaronjat pikeun karaharjaan masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.